Siapa ingat lagi 4 tahun lepas satu kontroversi berlaku apabila syarikat pengeluar terbesar arak Heineken Free Alkohol diperkenalkan. Masa tu masyarakat Islam, Persatuan Pengguna-Pengguna Islam mengecam keras walaupun Heineken memberitahu bir 0.0 free alkohol ini hanya dijual untuk orang bukan Islam sahaja. Dan sekarang mula sekali lagi babak baru di zaman yang baru ini di mana ada influencer Melayu yang meneguk soju ketika membuat review di sebuah restoran di Bangi baru-baru ini. Dan yang paling meledakkan kemarahan netizen apabila influencer terbabit menyatakan yang soju tersebut adalah halal, soju halal. Maka bermacam hentamanlah yang diterima. Jadi hari ini korang bersama dengan Yaya lagi dengan show kita Bia Tanpa Alkohol Kecaman Baru Melayu. Dan juga bersama dengan tetamu khas dengan Yaya hari ini iaitu Muhammad Daniel Muzairi. Boleh perkenalkan diri dulu tak? Hai, hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Thank you juga kepada Kak Yaya sebab jemput Mus lagi. Okay, nama Mus Muhammad Daniel Muzairi bin Abdullah, umur 20 tahun. Boleh panggil Mus je, asal Selangor, sekarang menetap di Puchong. Terima kasih Mus atas kesudian bersama-sama dengan Yaya hari ini untuk kita orang kata sekadar berkongsi pendapat je lah. Dan sebelum Yaya tanya lanjut lagi dengan Mus kan, Yaya nak kongsi sedikit lah pasal soju ni. So soju adalah minuman bir yang berasal dari Korea dan sangat popular di Korea Selatan dan biasanya ianya diperbuat daripada beras, gandum, barley dan sumber kanji lain seperti kentang dan ubi dedek dan melalui proses fermentasi ataupun penambaian lah. Dan kandungan alkohol dalam soju biasanya berjulat 16% ke 53%. Dan sekarang bukan sahaja terkenal di Korea sahaja, dekat Malaysia ni pun boleh tahan juga famousnya kan. So ingat tanya sendirilah dengan Mus, adakah Mus tahu ada bir yang tak ada alkohol ni? Seberapa familiar Mus dengan minuman soju ni? Untuk bir yang tak ada alkohol ni, benda ni dah macam Mus dah biasa nampak dekat semua hypermarket macam Hero Market. And then benda ni juga Mus rasa agak tak berapa terkejut sangat lah. Sebab dalam kalangan kita benda ni memang ada je ramai minum. Cuma bagi Mus, Mus tak nak try mana-mana produk sebab Mus still ada rasa was-was. So pada pandangan Mus, soju ni Mus rasa memang dikatakan sejenis minuman beralkohol jugalah. Memang nak kata tak ada alkohol tu Mus pun rasa was-was sebab benda tu dah ditetapkan dekat luar negara alkohol. Takkanlah kat Malaysia pun dia tiba-tiba tak ada alkohol kan. Tapi sekarang ni soju ada versi tanpa alkohol. Jadi kalau ada soju tanpa alkohol ni, adakah Mus rasa nak minum? Benda ni pernah jadi dekat Mus. Tahun bila Mus tak ingat, tapi kira time tu Mus tengah belajar lah. Kawan-kawan dia mau kepada kawan-kawan perempuan. Kawan-kawan perempuan Mus ajak pergi mall. Mall ke steamboat Mus tak ingat time tu. Diorang ada pergi. Tapi lebih kurang steamboat lah. Diorang nak pergi makan daging. Lepas tu time tu bila diorang nak order minum, diorang sebut soju. Mus pun time tu macam soju tu benda kan. Cakap soju tu macam air gas ke apa. Lepas tu diorang explain soju ni dia macam arak. And then tapi kat kedai tu halal. Dan tu dalam otak kepala Mus ni dia dah macam tanya macam-macam soalan lah. Dia macam dia arak tapi dia halal. Macam saya tak logik ke budak-budak ni kan. So pas Mus tanya balik, memang suka ke minum benda ni? Diorang kata dah biasa. So Mus tadi terkejut macam dah biasa. Macam benda ni tak patut pun sebab kalau Mus pendirian sebab Mus pun ada akal, dah belajar dari darjah 1 sampai lah form 5 benda halal haram ni. Benda yang kita anggap haram alkohol tu tapi kita dibuat mainkan, dia kata oh benda ni halal boleh minum tanpa rasa was-was. So benda tu bagi Mus tak berapa, Mus tak berapa nak agree 100% lah. Sebab benda tu memang dah dia tetapkan alkohol, memang dia tetapkan arak. Tapi ada yang peniaga ni dia buat jadi macam bukan arak tapi gaya dia macam minum arak. Benda tu Mus tak ada nak agree 100% lah. Sebab dia boleh menjatuhkan kemunian rakyat Islam lah, umat Islam. Tentu tak tahu sangat macam
teman sebab dah lah time tu seorang je lelaki. Oh, tapi betul ke soju? Maksudnya dia dia tulis apa-apa ke soju tanpa alkohol? Sebab masa dekat menu tu dia memang tulis soju. Terang-terang dia memang tulis soju. Mus ada tanya crew service tu, soju ni memang tak ada alkohol ke? Lepas tu Mus tak tahulah sama ada dia tu ada pengetahuan ataupun tak. Dia macam jawab ya tak ya lah. Dia macam cakap soju ni asalnya dia memang ada alkohol. Tapi bila dekat sini kita memang tak jual alkohol. Lepas tu Mus tanya balik macam mana alkohol tu boleh negatif alkohol kan? Lepas tu dia macam tergagap-gagap lah nak jawab. Dia kata ini brand lain. Dia apa jawab soalan tu dengan cara dia kata ni brand lain, ni brand yang tak ada alkohol. Tak mungkinlah benda tu brand sama brand lain tapi air yang sama. Tapi dia positif kata yang air yang diorang hidangkan kat kawan-kawan Mus tu memang non alkohol. Tapi kalau bagi Mus sendiri, kalau dikatakan yang itu adalah soju bersih tanpa alkohol, Mus memang takkan minum jugalah sebab atas dasar rasa was-was tu. Ah, memang takkan minum sebab benda tu benda baru bagi Mus. Sebab contoh kalau minuman lain macam root, ada je air yang tak ada alkohol, macam beer yang tak ada alkohol, macam root beer. Root beer tu pun dia tak ada alkohol and then dia tak ada halal. So benda tu Mus selalu nampak. So Mus macam okay benda ni dah standard lah nampak kat mana-mana kedai kan. Sebab kita dah research semua benda. Kita dah belajar benda tu. Tapi bila datang je soju ni sebab cadangnya benda nak jadi lepak, tiba-tiba dia macam rasa was-was tau. Dia benda first datang. Lagipun benda tu datang dari Korea kan. Kita bukan Korea sangat pun kan. Kita kampung boy. Kita Melayu. Mus, kampung boy. Kalau kampung boy kena minum tuak ah. Tuak tu lain cerita. Tuak dengan ketum tu dia energy. Dia energy. Oh lain. Dia lain. Dia ada dia punya campuran dia. Dia kena tengok joki dia betul ke tak betul lah. Tu je. Itu dari dulu kecil dah dapat dah. Ini first time jumpa kan. Macam tak biasa lagi lah. Dia tak boleh ingam lah. Lepas ni kalau biasa nampak mungkin nak cubalah. Tak. Tobat tak pergi dah. Tapi kawan Mus yang perempuan tu yang dia order soju tanpa alkohol tu dia minum lah. Memang 5-5 orang tu minum. Diorang macam cawan kecil kan. Diorang macam ada cawan. Sebab diorang kata diorang dah biasa kedai tu. Sebab dia cawan kecil. Lepas tu dia ada campur Yakult tak silap kot. Dia campur rasa cawan kecil. And then dia minum macam gaya Korea lah. Minum. Benda tu Mus macam aduh. Tadi di awal-awal tadi Mus ada sebutkan halal lah. Chop halal tu kan. Mus ada tanya juga dengan pekerja dekat situ. Halal, chop halal di mana. Tapi macam mana pula kalau minuman tu tak ada alkohol tapi tak ada chop halal. Orang kata banyak je sekarang ni makanan ataupun minuman yang tak ada chop halal kan. Even air mineral Evian pun tak ada chop halal juga kalau Mus perasan kan. Tapi ramai je minum. Macam mana pula Mus? Okay, benda ni arak. Lepas tu dia buat non-alkohol. Lepas tu tak ada halal. Evian kan lah. Kalau kat kedai Mus memang ada jual air mineral Evian. Kalau pasal air mineral yang tak ada halal tu, walaupun dia tak ada halal, even dia produk tu ada halal ataupun tak ada halal, kita kena check dia punya proses tu macam mana. Contoh proses dia guna barang-barang halal ke tak? Sebab halal tu untuk dia menguatkan lagi produk dia. Even Evian tu banyak duit sekalipun memang susah nak mohon. Untuk Mus, kalau benda tu tak ada halal, benda tu ada berunsurkan alkohol, ada menyerupai alkohol, Mus takkan ambil lah. Memang Mus sebab akan rasa was-was tu kuat. Apa orang panggil kita suci. Kalau yang kongsikan ni, adakah Mus akan terkejut kalau Mus tahu pasaran bir tanpa alkohol pada tahun 2022 adalah $22 billion atau lebih daripada RM90 billion Malaysia dan lebih daripada RM90 billion setahun itu dan 1/3 dari pasaran itu adalah daripada Timur Tengah, Saudi lah, Arab Saudi, Iran, Egypt, Mesir, Qatar. Adakah Mus tahu ataupun seberapa jauh Mus tahu tentang perkara ini? Pasal benda ni Mus dah tahu lama dah sejak belajar dulu. First masa kita orang dengar tu pun kita nak terkejut beruk lah. Macam serius lah Timur Tengah. Memang dekat luar sana memang dah banyak amalkan minuman bir tanpa alkohol. Orang kata ini lebih kurang pada soal mazhab. Malaysia ni mazhab lain. Kita sana mazhab lain. Nak kata 100% sebab mazhab pun tak boleh juga pakai. Sebab kalau Islam benda yang boleh Islam ni kalau benda haram tu, benda tu mesti memudaratkan tubuh manusia. Itu je. Macam arak dia memudaratkan tubuh manusia, mabuk. Kalau beer tanpa alkohol, tapi dia dah macam menyerupai alkohol. So kita ambil, kita seumpama kita minum arak. So
macam tu takkanlah nak sebab kata mazhab kan. Sebab benda tu memang tak boleh elak. Sebab benda tu memang dah diciptakan menjadi arak. Itu yang membuatkan kejut beruk tau. Sebab yang Mus tahu, produk yang saya rasa tengok air Arabik. Air Arabik tu dah air gas. Dah air gas buah lah. Tapi tak tahulah dia ada unsur alkohol ke tak kan. Tapi dia memang macam air gas. Dia Arabik. Ha, nama air tu Arabik. Dia memang ada jual kat mana-mana kedai. Macam jual kat yang kalau ada shisha ada air tu. Bila Mus dapat tahu benda tu datang daripada Arab, Mus macam terduduk kejap, termenung. Macam first impression Mus memang terkejut lah. Even benda tu Mus kat sini, benda tu nampak macam normal. Produk-produk tu nampak macam normal. Mus terkejut bila dapat tahu produk tu masuk daripada negara Islam. Memang culture shock. Ha. So, beer, alkohol memang haram lah di Saudi ataupun di negara-negara Islam kan. Tapi yang dijual di Saudi ni hanyalah beer tanpa alkohol. Hanya beer dengan alkohol tapi ianya beer tanpa alkohol. Dan kalau dah dijual, semestinya dikonsum oleh rakyat Islam di sana lah. Jadi, pada pendapat Mus, adakah mereka ni salah sebab minum beer tanpa alkohol? Mus rasa macam maybe budaya diorang. Beer tanpa root beer ni tanpa alkohol dia memang dah biasa diorang ambil. Sebab dia beer ni dia gas. Cuma dia tak ada alkohol. Beer tu kan dia macam kalau tengok cerita-cerita Hollywood kan, dia cawan besar, air warna kuning sampai buih-buih kan. Itu itu beer. Cuma dia tak ada non-alkohol. Dia gas sahaja. Ada yang disclaimer cakap root beer ni dia rasa dia macam sasi. AW float beer. Dia float beer tu. Dia rasa macam tu. Bila member Mus cakap macam tu macam oh maybe air tu sama macam float beer AW. Maybe rasa dia sama macam tu. Tu yang Mus ingat aku mungkin rasa dia sama macam tu lah kot. Tapi kalau dekat Malaysia bukan setakat AW ke diorang kebas. Ada lagi banyak macam soju ni, lepas tu root beer, kawan-kawan Mus ni dia minum, dia kata nak try. Dia boleh cakap dia nak try sebab dia tengok orang lain minum macam okey kan. Okey Mus, tetapi kan kalau dekat Malaysia ni lain sikit lah macam yang Mus cakap lah, benda yang tak boleh kita jadikan boleh kan. Tapi menurut puak kanan Malaysia, mereka yang minum beer tanpa alkohol adalah salah. Salah tetap salah. Walaupun dia cakap beer tanpa alkohol, tak ada alkohol, 0.0 alkohol lah kan. Tetap salah. Tak ada toleransi lah, tetap salah. Sebab pernah berlaku dulu pada tahun 2019, bila Heineken 0.0 dikeluarkan pada tahun 2019, tak boleh minum sebab mereka menyatakan hukumnya sama haram. Adakah Mus bersetuju? Benda ni 100% Mus setuju lah apa yang Mus belajar. Memang benda ni memang akan tetap salah. Macam Mus cakap dari awal lagi, benda tu dah diciptakan arak. Tapi kita pandai-pandai ubah, benda tu bukan arak, tak haram. Kita macam memain-mainkan agama sendirilah. Ada pihak yang risau kalau Muslim di Malaysia minum soju ataupun bia tanpa alkohol ni akan membawa mereka ke arah yang lebih buruk, di mana mereka akan berhijrah ke bia ataupun soju yang ada alkohol pula. Mula-mula orang kata buat rasa-rasa je lah kan nak minum bia tanpa alkohol. Lepas daripada tu dia jadi ketagih dengan rasa tersebut. Adakah Mus bersetuju? Ya, memang bersetuju tapi tak 100% lah. Benda ni macam kita ambil contoh rokok ah dengan vape. Contoh benda tu first time kita ambil rokok, dia akan jadi rasa ketagih tau sebab benda tu ada nikotin. Betul, sebab nikotin buatkan kita ketagih. Tapi ada satu lagi benda yang boleh kita buat jadi ketagih. Kita nak nampak kita ni hebat. Kita nak nampak kita ni cool dekat kawan-kawan. Kita nak nampak kita ni open-minded. 50-50 orang akan lepas ambil benda yang non-halal macam soju kan. Diorang akan 50-50 akan ada yang ambil arak. Memang kan. Sebab benda ni diorang rasa, oh aku dah minum soju, dah rasa macam arak. Aku dah power, aku dah nakal, aku dah bad boy, aku dah duduk KL kan, aku dah pergi zoo, aku dah boleh buat apa-apa. So benda tu akan pengaruh juga circle dia kan. Macam dia ajak kawan ni kan. Pada pendapat Mus lah kan, adakah ini salah satu strategi syarikat arak untuk menggalakkan orang ramai untuk minum arak? Dia serve dan memperkenalkan minuman tanpa alkohol ni. Bagi Mus dia sebab dia nak macam mungkin dia ada agenda dia sendiri, tak pun dia nak besarkan pasaran dia dengan masukkan produk-produk dekat Asia Tenggara.
Sebab setiap negara kan ada ada banyak juga negara Islam. Macam Malaysia, Brunei, Indo. Mungkin bila diorang masuk market kita, mungkin diorang boleh dapat kaya. Tidak ada agenda sendiri, kita tak tahu. Cuma harap pihak berkuasa ataupun custom perketatkan lagi lah benda-benda macam ni. Sebab rakyat Malaysia ni senang kena bodoh tu je. Senang kena gula-gula. Cuma mungkin diorang nak sebarkan diorang punya produk kat Malaysia. Musyarat bergantung dekat pihak berkuasa lah. Custom, memperketatkan lagi lah kemasukan barang import. Kalau dari situ kita dah terlepas pandang, masuk pula dalam apa otak budak-budak ni, rosak habis lah. Benda yang jahat baik, benda yang baik jahat. Main motor salah, mabuk tak salah. Pada pendapat Mus lah, adakah trend minum soju ni walaupun tanpa alkohol menunjukkan yang banyak sebenarnya bahaya mengikut budaya luar? Sebab kita tahu soju ni kan Korea lah kan. Dan gelombang hiburan Korea ni makin menjadi-jadi dekat Malaysia ni, sehingga menjadi ikutan dan mempengaruhi gaya hidup khususnya orang muda kita lah. Even dalam video review tu pun, influencer tu pun minum dengan gaya orang Korea minum soju kan. Jadi sejajar dengan trend Korea dan K-pop crazy dekat Malaysia ni, adakah ini salah satu faktor tercetusnya soju halal ni? Dan adakah Mus bersetuju yang mengikut budaya luar ni membawa bahaya? Orang kata bukan Hollywood je bawa bahaya, K-pop ni pun bawa bahaya. Tak adalah kuat mempengaruh, cuma kita je yang kena pandai-pandai ingat. Sebab minat masing-masing, kita tak bolehlah nak cakap dekat kawan-kawan kita, eh kau tak payah minat Korea ni. Bukan semua Uri pun. Tapi kita tak nak cakap macam tu sebab minat diorang. Kalau dah lebih-lebih tu sampai memudaratkan diri, tak boleh nak cakap apalah sebab minat. Diri mau ingat lah. Tu je. Trend ni dia kadang-kadang lain tau. Dia ada musim dia. Kadang Korea, lepas tu pindah lain, trend ni pula. Lepas tu trend ni pula. Tapi kalau nak ikutkan, trend Korea lah paling banyak. Sebab time belajar dulu, kalau perempuan tengok semua minat Korea gila babi ni. Tapi kan saya rasa sesuai ke soju ni kita minum dekat Malaysia lah? Sebab kita tahu yang Malaysia ni ramai yang beragama Islam kan. Ataupun minum secara terbuka salah, haram. Minum secara tertutup dan senyap-senyap tak apa. Dia kalau minum antara dua tu sama je salah. Dia macam puasa tau. Tak puasa depan orang pun salah. Tak puasa senyap-senyap pun kena tangkap. Tak ada beza pun. Sama je. Soju ni benda pun dah ramai orang kenal. Kalau benda ni diorang dah claim non-alcohol, mesti tak ada masalah. Tapi benda tu sebenarnya dah asal-usulnya daripada Arab. Mesti tak setuju sangat kalau soju ni ada kat Malaysia. Sebab benda ni makin lama boleh makin jadi besar. So benda ni dah jadi normalize. Diorang dah terbiasa. Macam Kak Ayah cakap, dah terbiasa yang ni, pergi yang ni. Dah terbiasa yang ni, pergi yang tu. Dah terbiasa yang tu, pergi yang ni. Last one. Soalan terakhir Ayah untuk Mus lah kan. Kalau nak ikut penyediaan makanan dan minuman lah, semua makanan dan minuman yang disimpan dan dibungkus mengandungi sedikit alkohol lah. Sebab orang kata melalui proses fermentasi jugalah, antaranya roti, cuka, yogurt, tempe, even apple cider yang orang consume untuk jaga kesihatan tu kan, itu pun mengandungi alkohol juga. Tapi kita tak heran pun, kita tak ambil peduli pun pasal proses-proses penapaian makanan dan minuman yang lain. So sebenarnya isu dia sikit ataupun banyak kandungan alkohol tersebut. Arak dia sengaja meningkatkan amount alkohol. Jadi pada pendapat Mus, adakah kita ni kita yang terlalu paranoid? Padahal banyak je semua makanan ada alkohol sebab melalui proses fermentasi kan. Tetapi kandungan alkoholnya sedikit. Adakah kita ni sebenarnya paranoid? Kita kena ambil tahu first, alkohol ni haram sebab dia memudaratkan kesihatan manusia jika ambil berlebihan. Memang ada banyak macam tapai, ada alkohol, ubat pun ada alkohol. Cuma alkohol ni kita tak boleh ambil secara berlebihan sebab dia boleh memudaratkan badan. Even pihak kesihatan pun sendiri maklum dekat kita orang yang alkohol ni boleh diambil. Dan ia juga boleh dibuat untuk membuat makanan. Paling banyak persen alkohol, paling banyak 5% sahaja. Itu pun rasanya paling banyak tu, 5%. Alkohol ni memang kita boleh ambil, cuma tak boleh ambil berlebihan. Sebab dia haram sebab dia memudaratkan kesihatan kita. Ada setengah pihak yang ambil kesempatan, dia buat makanan, asaskan alkohol, tapi dia buang alkohol tu, jadi macam halal punya. Kalau ikutkan makanan lain macam ganinia tu kan, macam cuka, memang ada alkohol, cuma dia tak banyak. Memang dibolehkan. Diorang pun dah ada lesen
diorang pun dah ada apa orang panggil sijil untuk buat makanan tu. Dah diiktiraf dah pun. So benda tu kita tak boleh nak cakap, alah roti tu pun ada alkohol, takkan minum ni. Dia tak. Dia ada proses dia. Sebab gardenia tu dah berpuluh-puluh tahun dekat Malaysia. And then diorang pun dah ada sijil. Diorang dah ada kemahiran. Diorang dah ada apa orang panggil safety. Macam benda ni baru kita tak tahu lagi apa dia punya proses, apa dia punya sijil, apa dia punya kandungan alkohol. Kita tak tahu. Air ni mustahil ada alkohol juga. Tipulah kalau tak ada. Benda ni tak boleh nak paranoid sangat lah sebab benda pun dah terbiasa. Cuma jangan samakan benda yang dah lama, yang dah bertahun-tahun ada. Macam gardenia tu samakan dengan benda baru soju. Okay, kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ni. Bia tanpa alkohol, kecaman baru orang Melayu. Dan terima kasih diucapkan buat Mus atas kesudian untuk bersama dengan Yaya hari ini. Kita berkongsi buah fikiran, kongsi kata dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata. Ini hanyalah pendapat orang muda kita. Dan saya kira itu sahaja daripada Yaya dan TMKR hari ini. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsikan, dibahaskan bersama orang muda kampus kita. Dan jangan lupa untuk like page Facebook, Twitter, Instagram dan subscribe channel YouTube kami MyCampus Radio dan MyCampus TV untuk lebih banyak lagi info dan video yang menarik hanya di MyCampus Radio. Jom berubah bersama. Bye Mus. Bye.